kok bisa bareng sama Mang Saswi? Iya, ini kan ini. Tadi ada Letoy loh, Mang. Oh ya? Ada, Letoy ngerepot, pat, gulipat, Mang. Rame banget, Mang. Panggilin. Iya, enggak nonton ya. Saya panggilin. Ya, panggilin. Ada di situ ada? Ada. Lagi sahur. Lagi nyariin puntung. Tahu puntung apa? Jangan, kasihan. Mau saya panggilinnya? Jangan. Kenapa jangan? Jangan, capek. Katanya ya. Pengen ketemu. Enggak, udah. Kenapa? Udah, saya hello aja, udah. Oh, say hello. Ini kok bisa bareng sama Sarah? Enggak tahu, tadi lagi ngojek atau ketemu. Iya. Kayak terinspirasi, nih liat dong. Mang ojek, tah, eta. Ini mah, nih kan mah, di mata saya mah udah seluruhnya lah. Seluruhnya apa tuh, gimana iya, tuh? Iya, pokoknya ini yang menginspirasi saya membuat ojek online. Oh. Ya kan OKJ. Saya udah bikin. Mang ojek. Apa tuh? Saya kita. Balik. Mang ojek. Jangan Mang ojek itu memang ojek gitu apa gimana? Apa Mamang ojek? Mamang ojek. Oh, Mamang ojek. Ya. Mangkal ojek. Ya. Maksudnya Mamang ini apa? Ya, saya karena lihat Niken gitu kayaknya asik banget gitu kalau jadi ojek gitu. Ya saya mau usaha itu, Le. Kalau Niken yang asik gitu, Mang. Emang asiknya gimana? Kalau Niken kan asik, orang pelanggan pasti banyak. Orang cantik siapa yang enggak mau naik? Iya, benar. Oh, Mama. Dari mana harus ada marketing yang bagus itu? Sebenarnya kalau saya mah niat yang tulus aja. Kalau itu saya dukung. Saya niat baik jadi tukang. Iya, enggak apa-apa daripada nganggur, enggak jelas, ganggu orang lain gitu kan? Ngintip-ngintipin orang mandi, ngapain? Begini, ojek begini. Iya. Kalau semuanya mah udah beres semuanya. Yang diintip laki-laki. Tapi itu kan gak boleh. Taunya dia salah ngintip. Pak RT diintip. Pak RT manteng aja orang budek. Ya oke, saya dukung lah. Terima kasih. Saya dukung. Bang, tapi persiapannya gimana tuh? Udah semuanya aplikasi udah saya bikin dan sebagainya. Tinggal ini aja lah. Tapi memang kayaknya kurang helm nih, Mang. Helm? Kira aku pinjeminnya kalau mau nih. Enggak, jangan. Harus beda. Beda brand. Harus Mang ojek lagi. Iya. Ya udah diganti ya. Jadi yang kurang apa nih? Paling ini motor sama ini. Ya motor sama uang 2,5 juta aja. Uang 2,5 juta ya. Sama motor. Motornya berapa? Motor ya kalau di jumlah jambleh ya sekitar 15 juta. 15 juta. Itu DP, Le. Taruh DP. Oke, sekarang saya ojeknya ojek racing, Le. Kalau memang benar mau ngojek, udah pakai motor yang saya aja. Yang knalpotnya di depan tuh. Nah, itu maksudnya. Kenapa tuh, Sep? Di depan itu. Rong. Jadi enggak ada ngantuk. Orang knalpot di sini kan udah ngantuk rong. Melek terus, Mang. Ya, spion di belakang. Iya, saya tahu. Tapi banyak kan kotak, Le. Sekarang udah enggak kotak lagi. Udah segitiga. Tenang. Iya, spion 2, belakang 2. Jok tuh biasanya kan di tengah, ini jok di belakang. Sebenarnya enggak ada apa-apa. Bisa. Begini dong. Heeh. Iya. Gitu. Ini mesin biasanya kalau motor mesin kan di sini. Bisa. Ini motor di sini, mesin di sana. Wah, semang beke. Menarik sekali ya. Itu dia. Lu berarti tangginya dirangsel dong. Apanya? Tangginya dirangsel. Iya tahu, benar. Tangginya dirangsel. Rangsel pakai antena sini. Iya. Itu nyetaternya gimana? Nyetaternya enggak usah dicetater, itu mah cuman begini, naik motor nih. Set. Enggak usah. Orang lain pakai kunci. Ini kagak. Biar unik, ya kan? Kalau ini kan udah ada daya tarik ya? Weekend tuh udah, sini tinggal... Udah, orang lupa. Udah langsung. Daya tarik, gak perlu pakai klakson, orang juga gitu datang. Ya. Oke, siap. Gasnya tahu? Gasnya biasa motor di sini? Di mana, ini enggak, gas di sini. Waduh. Pakai gas apa? Gas 3 kilogram.